Yasri Durhadi, Jambi TV. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Tebo ratusan pelajar mengikuti pawai merdeka berbudaya yang diselenggarakan oleh Pemkab. Mereka menunjukkan kebolehannya mulai dari drum band hingga penampilan seni. Pawai merdeka berbudaya yang digelar Pemkab Tebo diikuti oleh ratusan peserta mulai dari TK hingga tingkat SMA sederajat. Bahkan pelaku seni juga tampil dalam pawai merdeka berbudaya tahun ini. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan pawai. Pasalnya kegiatan ini hanya dilaksanakan setahun sekali dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia. Dalam pawai ini, peserta menampilkan kebolehan mereka, seperti anak-anak TK bermain drum band, ibu-ibu baris berbaris, hingga kesenian yang ditampilkan dalam pawai tahun ini. Sementara itu, rute pawai ini dimulai dari kilometer 2 Jalan Nasional, tepatnya di simpang Stadion Sri Maharaja Batu berjalan melewati lapangan Garuda hingga ke Pasar Muara Tebo dan nantinya finish di Taman Tangkorajo Pasar Muara Tebo yang disambut oleh penjabat